Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Jadi hari ini saya akan membuat puding. Ya, puding yang lagi viral yaitu puding Nutrigel. Kali ini saya akan membuat puding Nutrigel dengan warna merah dan hijau. Oke, kita mulai aja step pertama. Ini nanti kita pisahkan ya. Oh ya, di sini saya memakai Nutrigel ukuran kecil ya. Ukuran 400 ml air dua-duanya. Ini kita kesampingkan dulu. Sekarang kita siapkan, ini ada biji selasih. Saya memerlukan 1 sendok teh biji selasih. Segini aja cukup ya. Lalu kita seduh dengan air hangat. Oke. Nanti kalau ini udah mengembang, kita tiriskan ya. Sekarang kita kesampingkan dulu, kita lanjut step berikutnya. Yang pertama kita siapkan 1 bungkus Nutrigel. Ini saya memakai warna merah ataupun strawberry. Langsung kita akan siapkan panci. 1 bungkus Nutrigel warna merah kita tuang. Ini ukuran 10 gram. Saya tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan ya, bisa dikurangi dan bisa juga ditambah. Lalu kita masukkan air. Di sini saya memakai air sebanyak 350. Di takarannya 400 ya, saya kurangi sedikit. Kita aduk. Kita tambahkan sedikit pewarna merah supaya merahnya lebih pekat. Ini merahnya ini ya kurang. Kurang lebih 3 sampai 4 tetes. Kita aduk. Oke, ini udah cukup, langsung kita panaskan. Sebelum kita panaskan, siapkan cetakan kue mangkuk ya. Di sini saya sudah ready beberapa cetakan. Kalau sudah ready, sudah aman, kita panaskan Nutrigelnya. Kita nyalakan dengan api sedang. Aduk-aduk sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita matikan apinya. Lalu kita tuang ini sitrun yang ada di belakang kemasan ya. Kita masukkan dan aduk-aduk. Kalau sudah larut, langsung kita angkat. Langsung kita masukkan. Ini biji selasih yang tadi kita rendam ya. Udah saya tiriskan. Kita masukkan ke dalam adonan Nutrigel. Kita aduk. Oke, ini udah ready ya. Langsung kita tuang ke dalam mangkuk. Kita tuang 3/4 mangkuk ya. Maksudnya ya 3/4 mangkuk. Kurang lebih segini. Oke. Oke. Oke, ini udah saya tuang ke dalam mangkuk semua. Jadi sekarang kita nunggu dingin. Nanti kalau udah dingin kita keluarkan dari loyang. Kalau Nutrigelnya sudah padat ya, sudah mengeras. Sekarang kita keluarkan dari loyang. Siapkan piring ya, kita langsung aja. Tuh, langsung keluar ya. Oke, ini udah ready ya. Jadi sekarang kita lanjut step berikutnya. Ini kesampingkan dulu. Kita siapkan lagi ya loyang yang bekas tadi yang merah, sama jumlahnya. Udah ready, kita kesampingkan. Sekarang kita bikin yang warna hijau. Siapkan panci. Nutrigel melonnya kita masukkan. Oke, ini jangan dibuang ya, ininya sari asamnya atau sitrun, nanti kita tuang kayak seperti tadi. Tambahkan 350 ml air, boleh juga 400. Di sini saya menambahkan 6 sendok makan gula pasir. Lalu kita tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya, kurang lebih 3 sampai 4 tetes. Kita aduk merata. Langsung kita panaskan ya.
Nyalakan api sedang. Kita aduk sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, ini sudah mendidih, kita matikan api. Lalu masukkan citron. Citron bawaannya. Aduk. Langsung kita angkat. Kita tuang ke dalam loyang yang sudah disiapkan, kurang lebih seperempat ya, seperempat loyang. Oke. Oke. Lalu agar-agar yang warna merah kita masukkan pelan-pelan aja. Nah, masukkan ke dalam loyang yang udah diisi warna hijau. Kita kasih penuh ya, kalau yang masih belum tertutup. Oke, ini sudah selesai ya. Kita tunggu sampai set atau sampai dingin. Oke, ini pudingnya sudah dingin ya. Sudah saya dinginkan selama setengah jam. Sekarang kita keluarkan dari loyang pudingnya. Nah, ya, seperti ini. Lalu pudingnya kita iris ya. Kita iris membelah. Tapi jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Nah, seperti ini. Membelah segi empat. Oke. Nah. Ya. Sekarang kita siapkan. Di sini saya siapkan mika kecil ya. Kayak loyang seperti ini. Untuk tempat si puding ini. Jadi kita taruh seperti ini aja. Ya. Nah. Ya. Jadi mekar. Kita mekarin, kalau nggak mekar kita ininya kurang dalam irisannya. Jadinya seperti ini. Ya, kita lakukan lagi. Ini pudingnya udah ready, udah saya belah-belah ya, ditaruh di atas piring. Aromanya sangat harum ya, ini harum dari asari ini. Ini kan melon dan juga stroberi. Jadi langsung aja sekarang kita icip. Jadi bentukannya seperti ini ya. Lucu. Ini mekar. Saya icip. Mari makan. Wow. Seger banget. Manis. Sari asam sedikit. Dan juga ini tadi saya taruh di dalam lemari es, jadi dingin-dingin segar. Pokoknya soal rasa, ini puding atau Nutrijel ini ya, emang enak. Jadi sangat rekomendasi, ini cara bikinnya sangat gampang, modelnya sangat unik dan menarik. Jadi sangat wajib untuk dicoba. Oke kawan, untuk video puding jelly Nutrijel sama sini dulu. Pastiin saya akan bikin lagi video-video lain yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye, dan ciao.